Assalamualaikum, selamat pagi bos. Selamat datang di channel saya. Hari ini tuh saya mau review mobil yang di belakang. Ini mobilnya banyak, ada 3 unit. Mobil apa aja? Jangan skip videonya. Nah, ini unitnya bos. Ini Proton Exora, mobil keluarga. Kalau ini beda sama yang kemarin ya. Kalau ini nggak ada mantan. Kalau Exora paling yang mantan itu tuh sekalian kita review juga mobil yang merah itu, si Gentoo. Ini Exora tahun 2014 bos, 2014. Ini transmisinya manual. Maaf aja ini mobilnya kotor bos, kita belum sempat cuci. Peleknya seperti ini. 195/65 ring 15. Nanti mobilnya seperti biasa bos, terima rapi, terima bersih. Ini kita review apa adanya dulu. Jalan seperti ini. Nah, belakangnya seperti ini. Aduh, minusnya ini nih. Kelihatan kan? Ini minusnya. Oh, kali ini masuk, bos. Peleknya yang kayak tadi di sebelah kanan. Kayaknya bocor entah gimana ini. Indonesia ini sama, kalau ini bekas bawa barang tak apa ya dia. Relakban ini. Oh ini nih, karet, tekan karet dia. Cuman nggak bener ini, nanti bisa diperbaiki. Intinya mobilnya nanti bersih. Minus seperti yang tadi kita bisa beresin. Kalau yang ini emang agak susah bos, harus dicat itu. Seperti ini. Pajak hidup panjang, nanti dihidupin gitu bos. Terima ser apa, terima bersih lah. Udah servis, udah salon, mobil dijamin bukan bekas celaka atau kena banjir bos. Lagian ini ada di markasnya Proton semua nih. Perintilan lengkap. Matic, maaf, manual 5 speed. Interiornya rapi. Begini ya. Ini bisa dilipat. Gampang banget ya lipatnya. Oh kan, peleknya di sini ternyata. Yang satunya di, nggak tahu, kita cari dulu yang satunya. Bisa rata lantai ya? Bisa rata lantai, enaknya kayak gitu bos. Kalau mau beli mobil kayak, ya mobil keluarga kayak gini, yang rata lantai itu enak. Kalau kita bawa barang-barang yang panjang, mudah bos. Double blowernya emang di sini. Seperti itu. Ini bukan mobil yang ini, ntar yang di depan. Oh, bisa rata lantai ininya. Beli aman bos, nggak bekas laka atau kena banjir. Bisa dilihat dari nat ininya ya, di nat kayak gininya. Aman. Ininya udah di spotlight ya. Ini putih ya. Spotlight dia bisa dikletekin kalau si bosnya nggak mau. Electrical semuanya normal.
kita lihat dulu KM-nya. Kayak gini bos, KM-nya 57.000. Coba kita hidupin. AC pasti dingin. Oh, double blower-nya di sini, bos. Buat yang belakang ya, yang belakang yang di sana tuh. Hidupinnya di sini. Oh. Coba kita lihat bagian mesinnya. Volumenya segitu ya. 57.000. Ininya udah error di sini. Cuman belum retract doang. Emang standarnya seperti itu. Tampilan mesinnya kayak gini. Emang belum dicuci. Judulnya juga. Tapi nanti kita terima bersih. Si bosnya terima, kita free salon bos. Kayak gini, hatinya aman, dijamin mobil sehat bos. Ini dilepas di angka 95 juta. Kondisi mobil udah siap jalan bos. Pajak hidup panjang, dokumen lengkap, mobil udah kinerja servis, seperti itu bos. Jadi kita lanjut mobil yang di depan ya. Oh iya bos, ini ada mobil Proton Wajah, cuman emblemnya Suzuki. Ini tahun 2008 bos, murah nih, ini 15 juta bos. 15 juta cuman STNK only bos. Mobil hidup, kondisinya apa adanya. Kalau yang ini sebukun logonya Mitsubishi, emblem depan Suzuki. Ini mobil ada harimau ini. Emblem belakangnya gini, plat R Cilacap daerah sana ya. Ini hidup pun ada yang ngambil Hyundai Sonata nih. Saya ingat orang Cilacap itu yang warna hitam, Pak Lurah itu. Kayaknya nggak ada lagi. Nah ini kayak gini bos tampilannya, tampilan dalamnya. Unit apa adanya ya. Kalau mau salon sih boleh lah, kita ikut salon. Tapi ya nggak pasti, ini sih basicnya emang udah kusel. Ya, kita nyalonnya ya sebisa mungkin ya. Soalnya kondisinya seperti ini. Ini kaper depannya belum dipasang, kaper mesin ya. Dia transmisinya manual, 5 speed juga. Ih, gila. Ini bisa lari berarti mobil. Lihat, bos. Nih. Ya kan, sampai 230. Berarti dia jelek-jeleknya 200 mah nyampe, bos. Ih, kenceng juga berarti ini mobil. Oh, nggak dipasang. Coba pasang. Artinya nggak dipasang. 15 juta, bos. Berani lah. Daripada pakai motor kan, kehujanan. Coba hidupin. Oh, kalengnya aja habis, bos. Ya kan? Ya, buat yang mau aja ini, yang mau pakai. Kebetulan bukan punya kita juga, kita review doang. Oh, mesin hidup. Harga 15. Oke bos, lanjut ke unit yang lain. Oke bos, lanjut ke mobil Sona.
Pesona yang kemarin ya. Udah dihidupin ini. Udah pasang hisap film. Belum dicuci, masih kotor juga. Yang ini 43, Bos. Oh, ini plat kuning. Kemarin yang kita posting nih. Nantinya terima bersih. Terima udah salon ya, Ex Borobudur kalau ini. Plat kuning. Oh, ini plat kuning. Sampai ini, kalau ini matic tahun 2010, Bos. 2010. Mesinnya udah sehat, soalnya kita udah dibawa di servis di sini. Tampilan depannya kayak gini, udah pasang box lamp juga. Kaca depannya, kaca filmnya 40, samping belakang 80, Bos. Lanjut Exora ini tahun 2009. Warna hitam. Bos, copotan banyak juga nih. Copot-copotan pintu, kaca ya kan. Banyak juga nih. Nih. Ininya sarung jok. Masih pada kotor, Bos, tapi nanti terima beres. Ini 2009. Ini ya di sini ventilasi udaranya. Mobil terima beres, Bos, udah servisan. Kalau ini KM-nya 102. Nah. Mobil siap jalan, transmisinya matic. Ini pajak hidup juga. Enak. AC-nya juga dingin. Si Bos, nanti ini ya terima rapi, Bos. Terima rapi. Intinya siap pakai lah. Nanti kita beresin ini. Harga 70, Bos. Pajak hidup. Minusnya, oh, nanti kita ganti ini. Jelek ini, nanti kita ganti. Ban kondisi masih tebal. Ini banyak barang, Bos, agak ini kita reviewnya juga. Apa adanya aja ya, maaf ya. 195/65 ring 15. Ini lagi rame nih. Ini di mesinnya kayak gini. Aman, Bos. Jadi mobilnya aman. Halus juga. Ini kemarin udah perbaikan mounting kaki-kaki, ya servis. Jadi kebanyakan mobil yang di sini tuh bongkar, Bos, kayak yang sebelah. Jadi nggak asal-asalan lah kita jualnya juga. Apalagi ini tepatnya Proton Loper. Nama mereka pasti dijaga, Bos. Saya jamin itu. Ya, ini 2009 harga 70. Pajak hidup. Sambilan sampingnya gini. Seperti biasa nanti terima beres, Bos, nanti dipoles di salon lah gitu. Nah, ini juga si Bento sama juga nantinya kita poles, terima si bosnya, terima bersih lah intinya gitu. Asal si bosnya tentuin unit yang mana, kasih DP, kita langsung eksekusi, Bos, gitu. Oh, di sini juga banyak, Bos, yang nyervis. Gento juga Pesona nih. Sama kayak yang merah kan. Kalau pakai bodi kit emang bagus. Yang kalau yang ini hatchback,
Oh, yang itu hatchback. Tapi mesin sama, bos. Sama ini sama. Cuman yang kita jual itu yang tadi aja, bos. Kalau yang kita jual yang merah sama yang tadi di review ya. Alhamdulillah ini udah masuk pada duhur. Yang belum sholat jangan lupa sholat dulu. Kita melalaikan tugas hidup kita di dunia itu, bos. Itu aja, bos. Terima kasih banyak yang udah nonton. Yang saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pengen mobil, jangan lupa menabung dan berdoa, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.